Hai guys, balik lagi di YouTube channel kesayangan kita, yaitu Toko Binjai Walk HSR Cinere Depok. Hari ini kita kedatangan mobil dari Suzuki S-Cross yang akan kita ganti velgnya menggunakan HSR. Langsung aja ke poin, tonton sampai habis. Thank you. Langsung aja kita kepoin velg apa sih. Nah, ini dia model terbaru dari HSR dengan tipe velg JJC ring 18 dengan lebar 8 in dan offsetnya 40 serta PCD-nya single 5x114,3 dibalut dengan warna black polish yang kelihatan tampak lebih solid, tampak lebih looks-nya elegan. Langsung dibalut dengan ban akselera tipe PHIR dengan ukuran 225/50/18. Ban tipe ini sangat direkomend karena memiliki daya cengkram yang sangat tinggi dan juga minim kebisingan. Ini produksi tahun terbaru guys, 2023 dengan minggul ke-52. Langsung kita pasangin velg dan bannya oleh mekanik handal kita. Nah, dan ini pengisian angin nitrogen dengan tekanan 35 PSI. Serta kita balancing ulang untuk setiap pembelian velg dan ban di tempat kami secara gratis. Untuk menjaga kekuatan velg, kita pasangin centering dari HSR. Ini wajib digunakan pada saat pembelian velg aftermarket ya guys. Aksesoris selanjutnya kita ada punya cover kaliper dengan warna kuning dari HSR. Untuk yang luar kota jangan khawatir, kita ada promo gratis ongkos kirim setiap pembelian velg dan ban di tempat kami. Bisa pembelian melalui online, waktu kita ada Shopee dan ada juga Tokopedia. Untuk pertanyaan-tanya langsung aja via DM di Instagramnya Binjai Walk HSR. Khusus di Binjai Walk HSR Cinere, kita menerima tuker tambah dengan velg yang lama. Proses selanjutnya yaitu kita sepuring. Nah, setiap pembelian velg dan ban gratis sepuring di tempat kami. Jadi jangan khawatir, kalian di sini sudah all in one service ya. Mulai dari balancing, mulai dari sepuring, kita sudah semuanya sudah free. Nah, ini dia S-Cross kelihatan lebih gagah dengan velg ring 18. Nah, yang mau tanya-tanya langsung seputar velg atau ban, langsung aja via DM atau di kolom komentar di YouTube. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, serta like dan share ke teman-teman supaya ada referensi jika ingin mengganti velg. Terima kasih. Bye.